Nah, kita sekarang ngapain ini, Mas? Ngisi air minum. Mas, air minum. Habis diterimakan. Nah, kalau di kandang kita kayak gini, guys. Pakai cara manual ini, guys. Jadi ayamnya kenapa ini? Ini ayamnya masih KO. Belum sehat. Sampai penuh ya, Mas? Iya, sampai penuh. Nanti di tinggal balik pulang. Wah, haus banget kayaknya, Mas. Ayamnya kehausan itu, guys. Ini telurnya juga belum diambilin. Pindah. Kita pindah. Pindah ke sini. Jadi nggak harus itu ya, Mas. Nggak usah pakai peralon itu ya, Mas. Iya. Kayak gini juga bisa, guys. Bisa. Pakai selang ini, guys. Ini buat menghemat dana. Nggak banyak, guys, modalnya. Ya diakal-akalin aja. Yang penting kayak gini lah. Prinsipnya kayak gini. Ini airnya air sumur biasa, Mas. Air sumur. Enggak dikasih obat apa gitu, Vitacik? Enggak. Enggak. Alami ya, Mas. Ini obat cacing. Bulan sekali. Obat cacing. Ditaruh di tampungannya, Mas. Campur sama pakan. Oh. Campur sama ini. Campur sama pakan obat cacingnya. Obat cacingnya itu apa, Mas? Serbuk gitu ya, Mas? Oh, harganya berapa, Mas? Harganya 100.000. 100.000. Berapa saset itu? Satu saset. Satu saset. Oh, gede gitu ya, Mas? Gede. Oh. Setengah kilo, Mas? Iya. Setengah kilo, guys. 100.000, guys. Ini yang di atas, wah, kosong, Mas. Ini belum diisi air, Mas. Kehausan itu. Tunggu dulu ya. Ini biar penuh dulu, nanti gantian yang di atas. Video kali ini kayak gini ya, guys. Ini ngasih air minum. Di caranya manual gini, pakai selang. Gak apa-apa, yang penting minum ayamnya. Udah gini nih, kali pecah aja. Dibumpeti ya, Mas. Iya. Ditekan biar nggak lama ini. Nanti minum. Langsung. Sing si jirai selanu udah tutupan. Air. Ayamnya di press ini sampai yang haus banget. Sampai penuh ya, Mas. Ini yang terakhir, Mas. Masih ada enggak? Oh, yang itu juga belum. Salah.
Ini masih sakit ya. Ini masih tahap penyembuhan ini. Besok kita lihat perkembangannya. Ini matanya, wah ini kayaknya parah ini guys. Kakinya sakit. Ini udah dikasih pakan semua ya mas? Jadi nggak harus kayak gini guys, nggak harus pakai kayak gini, nggak harus, bisa pakai selang kayak gitu, kayak tadi. Tapi kalau pengen lebih praktis ya kayak gini juga enak ya. Nanti kalau mau ngisi tinggal buka ini bisa. Tapi kalau kayak gini juga bisa banget itu, kan nggak butuh tenaga banyak kan, cuma tinggal megangin sama ngeliatin kan, itu udah penuh dipindah itu aja. Yang di atas juga belum ini ya mas. Jadi gini guys, cara kita ngasih air minum, cara manual tapi efektif, semua ayam pasti minum. Ya, habis ini ngapain mas? Ngambil telur ya mas? Ngambil telur terus ngapain lagi mas? Oh yang di atas juga belum guys, itu yang di atas paling atas itu belum guys. Wajah kehausan itu guys. Itu Mas Gatot guys, kalau di YouTube namanya Bang John. Ada channel YouTube-nya guys, Bang John. Itu channel misteri ya guys. Di situ Bang John membuktikan mitos-mitos di masyarakat. Silahkan subscribe, tonton sendiri videonya. Videonya baru satu kayaknya ya mas. Bang John namanya, Bang J-H-O-N kayak gitu guys. Foto profilnya ya Bang John ini guys. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Itu channel misteri guys. Silahkan yang suka yang horor-horor silahkan ditonton. Oke, untuk video kali ini sekian dulu ya guys. Jadi intinya kita ngasih minumnya secara manual, nggak pakai kayak gini. Kayak gini cuma sebagian aja sih gini. Jadi buat yang mau ternak nggak harus pakai kayak gini, tapi kalau pengen efektif ya kayak gini guys, maksudnya lebih praktis gitu. Nah kalau kayak gini nggak apa-apa nih, bisa tuh terus dipegangin sendiri. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.